寒すぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ。Perkongsian video gelagat suami isteri ini menarik perhatian ramai di laman TikTok. Mana tidaknya si isteri yang gemar mengusik si suami yang dipanggil Samsul sehingga membuatkan Samsul selalu marah-marah. Namun itu hanyalah gurauan suami isteri. Mereka berdua dilihat melengkapi hidup masing-masing biarpun belum dikurniakan cahaya mata. Samsul! Akhirnya memekak. Samsul nak tanya bayar si Odi sampai, tolong bayarkan dulu tau. Tau, boleh ya Samsul? Kau tak payah cakap selama ni barang siapa yang bayar? Kalau bukan dia aku. Tak apalah, duit suami, duit isteri. Duit tak kebapa jual kandang tak kalau macam ni. Duit isteri, faham tak konsep tu? Kau kena faham Samsul. Kalau duit tu boleh cakap, banyak lelaki-lelaki kat Malaysia semua mengamuk lah. Dapat bini macam ni. Kalau duit tu boleh bercakap, tak apa, rezeki kena kongsi dengan isteri. Dia akan bercakap duit tu. Kau tahu tak lelaki kau tu seksa ke tu lah dapat bini macam ni. Dah pergi cepat. Itu barang. Kau lagi nak tanya tu barang siapa? Itu yang aku ambil air-air barang kau tahu. Tak apalah, tu kan tolong isteri. Memang tolong tapi duit siapa, duit aku. Kata nak pahala. Pahala menuju tak ke syurga bersama. Tak payah nak bagi pahala menuju syurga, bagi barang aku habis duit aku. Pahala aku pahala tak dapat, duit aku habis. Tak apalah, kan tolong. Kau kan, kau punya barang ni, aku tak tahulah. Mungkin stok satu kontena kat sana aku tukar barang kau. Dia sale Samsul, 7-7 Samsul. Lepas ni datang, aku halau orang yang larang hantar barang untuk aku kejar tu. Tolong siapa rider-rider yang hantar barang. Oh, siapa nak jauh-jauh datang, saya aku kejar, aku tengok kejar orang yang hantar barang. Aku tengok je lagi. Alah, ni sikit je Samsul. Tu yang satu kontena lagi belum sampai tu. Sibuklah kau. Alah kan, awak marah-marah. You kerja ke? You kerja ke? You marah-marah ni. Kau ingat aku cek janda? Kenapa nak emosi? Padahal.